السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين pertama Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sama-sama kita belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ini pengalaman baru buat saya. Uh, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Saya belajar dari bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa diambil pelajaran oleh bapak dan ibu semua. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita pada pagi hari ini. Ini nikmat adalah bukan nikmat yang sepele. Ini nikmat yang sangat-sangat-sangat besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita pada pagi hari ini. Kenapa saya bilang ini nikmat yang sangat besar? Karena bisa jadi ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menaikkan derajat kita. Disebutkan bahwa jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menaikkan derajat seseorang. Maka akan diberikan kepada orang itu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, <tuh> <tuh> "Allah akan meningkatkan." derajat orang yang beriman di dalam di antara kalian. Keimanan saja berada di dalam hati kita merupakan satu pertanda bahwa Allah ingin menaikkan derajat kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa terhina dan janganlah kalian bersedih hati Kalian adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kalian merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun meninggalkan kita, teman kita, saudara kita, kakak kita, adik kita bahkan bahkan saat semua harta hilang dari kita, semua yang kita miliki hilang, selama keimanan ada di dalam hati kita maka kita tidak perlu takut karena Allah Subhanahu taala pasti akan membersamai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu merasa minder kepada orang lain dengan harta yang mereka miliki, dengan segala macam yang orang lain punya. Selama keimanan ada di dalam hati kita, maka kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru keimanan. Sementara ada orang-orang yang lebih tinggi lagi derajatnya di antara orang-orang yang beriman, adalah orang yang menuntut ilmu, selalu belajar bagaimana caranya memperkokoh keimanannya. Kembali lagi ke ayat yang sebelumnya, amanu sekali lagi Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Walladina utul ilma darajat. Sementara orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar akan diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman itu butuh ilmu. Iman tanpa ilmu hanyalah tahayul belaka, hanya omong kosong. Iman butuh ilmu. Contoh, ada orang nawarin batu, nah, nawarin batu yang berkhasiat menambah kekayaan untuk seseorang. Pernah? Nah. Barangkali ada orang nawarin jimat untuk membuat kita merasa aman dari orang lain. Barangkali ada lagi orang nalwarin segala macam barang untuk membawa keuntungan buat kita tanpa dasar ilmu yang jelas hal tersebut dinamakan tahayul. Oleh karena itu iman butuh namanya il ilmu. Maka maka sudah jelas bahwa Orang yang menuntut ilmu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semakin seseorang itu belajar, maka semakin kokoh keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, perkumpulan kita di sini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Amin amin ya alamin. Coba renungkan. Seseorang yang mempelajari sesuatu, jika apa yang dia pelajari berdasarkan iman, maka semakin dia tahu akan sesuatu, semakin kokoh keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana sesendok nasi sampai ke mulut kita. Kalau kita pelajari dengan ilmu, berapa banyak makhluk atau manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan agar sesendok nasi tersebut sampai ke mulut kita, mulai dari petaninya. Mulai dari matahari yang menyinarinya, mulai dari Pohon padi, kemudian ada tanah. Di tanah tersebut ada cacing. Tanahnya dibajak oleh kerbau. Nah, sudah berapa makhluk? Banyak sekali makhluk yang Allah kerahkan agar sesendok nasi sampai di mulut kita. Hal seperti ini kalau kita renungkan, kalau kita bayangkan dengan dasar ilmu dan dengan dasar iman maka akan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru saya pernah berkata bahwa jika Allah bahwa maaf, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada siapapun Mau seseorang tersebut beriman ataupun tidak beriman, mau seorang tersebut hamba Allah ataupun bukan hamba Allah, Allah serahkan kenikmatan dunia kepada siapapun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan akhiratnya, hanya memberikan syariatnya, hanya memberikan ilmu agamanya kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan perkumpulan kita di sini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Coba renungkan. Berapa banyak orang di luar sana punya penglihatan yang jelas, punya pendengaran yang bagus, tapi telinganya ditutup saat nasihat datang kepada dia, karena apa? Karena bukan telinganya yang tidak bisa mendengar, tapi hatinya yang tuli. Berapa banyak orang yang bisa melihat dengan jelas, tapi dia tidak menggunakan penglihatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana banyak pun, sebanyak apapun kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya, hatinya tidak bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi. Maka sekali lagi saya sebutkan bahwa duduknya kita di sini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan seharusnya kita bersyukur. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur benar-benar datang dari hati, dan bersyukur lakukan dengan perilaku kita. Bagaimana bersyukur dengan perilaku adalah dengan mengamalkan ilmu apapun yang kita dapatkan, sesedikit apapun ilmu yang kita dapatkan. Sebagai bentuk terima kasih, kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengamalkannya. Merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nikmat yang kita dapatkan segala macam kebaikan yang kita dapatkan pada zaman ini tidak luput dari jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nikmat keimanan bisa tertanam di hati Bapak Ibu sekalian nikmat kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala nikmat kita bisa menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat tumpahan darah beliau, berkat kucuran keringat beliau, berkat susah payah beliau, berkat tangisan dari air mata beliau berkorban harta berkorban perasaan saudaranya dibunuh dan lain sebagainya pengorbanan demi pengorbanan dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar keimanan sampai kepada hati kita maka wajib untuk kita untuk berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada baginda Nabi adalah dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam dengan kemampuan apapun bersolawat barangkali dengan bahasa isyarat Bersolawat dari hati pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersolawat dengan perbuatan pun bisa kita lakukan agar sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana bersolawat dengan tindak laku? Adalah dengan mengikuti setiap langkah beliau mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh beliau mencintai apa yang dicintai oleh nabi serta membenci apa yang dibenci oleh baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikuti nabi Muhammad adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul in kuntum <kul> in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni Katakanlah kalau kalian benar cinta sama Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa maka mengikutinya merupakan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam dosa kita. Maka sekali lagi bukti cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta tanpa pembuktian hanyalah bualan belaka. Cinta tanpa pembuktian hanyalah omong kosong belaka. Jika kita mengaku cinta sama baginda Nabi, maka buktinya adalah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. alaihi wa alihi wasallam. juga mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Ada satu tali yang dibentangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam yang bisa kita pegang teguh agar kita bisa terjaga daripada beratnya ujian, beratnya cobaan yang kita terima pada zaman ini. Tali tersebut sengaja dibentangkan oleh Nabi agar kita tidak terbawa arus ujian, arus cobaan yang kita terima pada zaman ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini tarok sekolain. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Yang pertama, adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan tali daripada ajaran Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang bisa kita pegang teguh. Dengan Al-Qur'an, kita bisa selamat dari berbagai macam ujian cobaan yang kita terima pada zaman ini. Al-Qur'an sebagai petunjuk buat jalan kita. Al-Qur'an juga disebut nur atau cahaya, sebagaimana mata kita bisa melihat dengan cahaya, tanpa cahaya mata kita tidak bisa melihat. Hati kita juga melihat dengan cahaya. Cahaya hati kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an. Maka agar maka agar mata hati kita tidak tuli. Agar mata hati kita tidak buta. Dia butuh satu cahaya. Agar ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin tajam penglihatan mata hati kita, semakin tajam pula pendengaran mata hati kita. Semakin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka mustahil kita bisa menyayangi atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Al-Quran juga sebagai pembeda buat kita. Kita bisa melihat yang mana yang buruk dan yang mana yang baik. Al-Quran sebagai penuntun jalan kita. Dan Al-Quran adalah sebagai penyembuh buat kita, A atau yang dinamakan Asyifa, bukan obat. Kalau obat punya efek samping, kalau Al-Quran dia menyembuhkan tanpa efek samping, dia menyembuhkan segala macam penyakit di dalam hati kita. Penyakit-penyakit yang sangat-sangat berbahaya jika ia hinggap di hati kita. Sebagai contoh, penyakit iri itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dikatakan bahwa iri adalah lebih pelit daripada orang pelit, karena orang pelit. Karena orang pelit tidak ridho apa yang menjadi miliknya punya menjadi milik orang lain. Sementara orang yang iri tidak ridho apa yang bukan menjadi miliknya. Apa yang menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala menjadi milik orang lain. Oleh karena itu iri sangat berbahaya jika hinggap di hati kita. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Iri memakan kebaikan. Sebagaimana api melupa, melumat kayu. Jangan sampai ada iri di dalam hati kita. Karena itu akan melumat kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, yang kita usahakan. Daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka jika ada rasa iri di dalam hati kita, obati dengan Al-Quran. Penyakit hati lainnya adalah kesombongan, penyakit yang sangat berbahaya. Jika ada sedikit saja kesombongan di dalam hati kita. Maka haram untuk kita bisa masuk surga. Apa itu sombong? Sombong adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Sombong adalah sifatnya Firaun. Firaun adalah orang yang sangat berkuasa, sangat sehat. Dia menjadi hina karena kesombongannya. Sombong juga merupakan sifat iblis. Iblis merupakan tadinya merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dikeluarkan dari surga karena ada kesombongan di dalam hati. Melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Adalah salah satu maksiat mata, karena itu akan mendatangkan kesombongan di dalam hati kita. Bagaimana cara kita bisa menghilangkan kesombongan, mencegah kesombongan, hingga di hati kita obati dengan Al-Quran? Al-Quran juga merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit hati yang lain ada penyakit lagi yang cukup berbahaya yang bernama Ria. Ria. Ria adalah beribadah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita bersedekah, kita mengharapkan pujian daripada orang lain. Itu adalah ria. Kita salat supaya kita dilihat sebagai orang soleh. Itu juga ria, kita berpuasa agar dianggap kita sebagai orang yang baik. Itu juga ria. Ria merupakan penyakit hati yang juga berbahaya, karena dari ria akan timbul penyakit-penyakit hati lainnya yang lahir daripada penyakit hati tersebut. Ketiga penyakit hati ini adalah penyakit hati induk penyakit hati yang akan melahirkan berbagai macam penyakit hati lainnya. Obat agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati ini adalah dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Hati merupakan sesuatu yang harus kita jaga karena hati adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga yang ada di hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang hamba berdasarkan bentuk fisiknya. Allah Subhanahu wa tidak melihat seorang hamba berdasarkan pakaian yang dia pakai, apalagi mobil yang dia gunakan atau motor atau jam tangan atau harta yang dia punya. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba daripada hati yang berada di dalam dada hamba tersebut. Jika hati hamba tersebut bersih, maka hamba tersebut terlihat sangat tampan atau sangat cantik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika hati hamba tersebut kotor, maka hamba tersebut Walaupun wajahnya putih, wajahnya cerah, walaupun tidak ada jerawat, walaupun alisnya kereng bibirnya merah, mukanya oval, hamba tersebut kalau hatinya jelek akan terlihat jelek di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya membersihkan hati kita supaya terlihat sangat-sangat bersih? Di mata Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita dengan Al-Quran. -Qur, al Al-Quran bukan hanya dibaca saja. Al-Quran juga perlu direnungi. Dan diambil pelajarannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka apakah kita mau mempelajarinya? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu cari di internet, berapa banyak orang yang buta, tidak bisa melihat, tapi dia hafal Al-Quran sejak masih kecil. Saya ingin cerita tentang seseorang, seorang panglima perang. Dia memiliki banyak pasukan bersenjata, tapi dia tidak bisa berjalan. Dia berada di kursi roda. Pendengarannya juga setengah, pendengarannya setengah, tidak bisa sempurna mendengar. Dia bahkan punya penyakit di dalam perutnya, sehingga dia tidak bisa banyak melakukan aktivitas fisik. Tapi dia punya ruh yang kuat, punya ruh yang kuat karena dia sering membaca Al-Quran, karena dia sangat cinta dengan Al-Quran, karena dia dekat dengan Al-Quran. Beliau. Adalah panglima perang Hamas, pasukan di Palestina. Pasukan di Palestina, beliau adalah Syekh Ahmad bin Yasir. Syekh Ahmad bin Yasir merupakan panglima perang paling ditakuti oleh Israel, padahal fisiknya lemah. Telinganya tidak sempurna mendengar. Dia duduk di kursi roda. Tapi Israel sangat takut sama Ahmad bin Yasir. Di akhir hayatnya, beliau dibunuh oleh oleh helikopter. Ditembak dengan rudal. Saking takutnya pasukan Israel kepada Syekh Ahmad bin Yasir, tidak mau orang Israel berhadapan langsung dengan Ahmad bin Yasir, padahal Syekh Ahmad bin Yasir merupakan seseorang yang tidak bisa berjalan, duduk di kursi roda, tapi ditakuti oleh pasukan Israel. Karena apa? Karena sekali lagi beliau dekat dengan Al-Qur'an. Berapa banyak orang yang tubuhnya kuat, badannya kekar. Ototnya besar, dadanya bidang, tapi ruhnya lemah, sehingga dia menjadi seorang yang penakut. Hujan dikit, gak mau berangkat ke masjid. Nah, hujan dikit, takut kena flu, sholat di rumah. Nah, tapi berapa banyak orang yang fisiknya lemah, tapi ruhnya kuat. Nah, itulah Al-Quran. Al-Quran memperkuat ruh kita, karena nama lain dari Al-Quran adalah ruh. Al-Quran merupakan makanan bagi ruh kita. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin kekar ruh kita, semakin kuat ruh kita, semakin kita menjadi hamba yang pemberani di hadapan makhluk. Semakin kita menjadi hamba yang hina dan takut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin bercerita lagi tentang satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Beliau badannya kecil. Kakinya kerempeng. Betisnya kecil. Nah, beliau kadang-kadang diledek oleh orang-orang sekitar beliau. Nabi pernah mendapati beliau lagi diledek oleh orang-orang sekitar beliau karena betisnya kecil. Tapi Nabi membela beliau. Nabi bersabda bahwa betis beliau jika ditimbang di hari kiamat nanti jauh lebih berat daripada gunung uhud. Kenapa? Ka kenapa? Karena beliau dekat dengan Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran langsung dari baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau merupakan salah satu pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ketika pagi Nabi ingin sholat, beliau yang memberikan air wudhunya. Beliau juga yang membereskan kamar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yang membawakan terompah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau sehingga walaupun badan beliau kecil, beliau adalah sahabat yang mulia karena kedekatannya dengan Al-Quran dan kedekatannya dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya. Siapa di antara kalian yang ingin membacakan Al-Qur'an di depan orang kafir Quraisy? Para sahabat diam. Tidak ada yang berani karena pada saat itu Islam belum terlalu kuat. Tapi dengan gagah dengan gagah Abdullah bin Mas'ud mengajukan diri. Dia ingin membacakan Al-Quran di depan orang kafir Quraisy, sehingga beliau masuk ke Masjidil Haram, kemudian membacakan Surat Ar-Rahman. Bacaan beliau begitu merdu, bacaan beliau begitu indah, sehingga orang-orang kafir Quraisy merasa takjub. Sampai di ayat keempat, beliau membaca: "Sadarlah, orang kafir Quraisy." Bahwa yang dibacakan oleh beliau adalah Al-Quran, seketika beliau ditarik dan dipukuli oleh kaum kafir Quraisy. Beliau pulang dengan babak belur, luka-luka di sekujur badannya. Beliau mendatangi Baginda Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud. Inilah yang aku takutkan, bahwa kamu dipukuli oleh kafir Quraisy. Tapi apa jawaban beliau? Beliau bilang, saya tidak menyesal sama sekali. Membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala di depan mereka. Sungguh, kalau engkau menyuruhku sekali lagi, aku akan bacakan lagi di depan mereka. Pukulan mereka semakin membuatku yakin akan apa yang aku lakukan kemarin. Satu lagi orang yang berbadan kecil tapi memiliki ruh yang kuat, Abdullah bin Mas'ud Al-Quran, akan menjadi peneman kita di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman jitumuna kama khalaqnakum awwala sungguh kalian wahai manusia akan dibangkitkan sendiri-sendiri sebagaimana dahulu kalian diciptakan wa dan kalian akan meninggalkan apa-apa yang kalian Dapatkan di dunia harta kalian, kakak, adik, ibu, bapak, anak akan kalian tinggalkan semua. Semua dari kita akan datang sendiri-sendiri di hari kiamat. Akan tetapi Al-Qur'an akan menemani kita, menjadi teman setia kita saat kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan menjadi pembela buat kita. Al-Quran akan menjadi saksi buat kita. Al-Quran akan menemani tiap langkah kita di hari kiamat nanti, bahkan saat di alam kubur sekalipun. Kita semua akan berada dalam kesendirian. Teman kita hanyalah amal baik yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca setiap hari. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan teman <tuh> di alam kubur dan di hari kiamat nanti, maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Al, Al masih, masih kuat mendengarkan? <tuh> Siap. Lanjutkan. Lanjut. Lanjut. Siap. Ah, orang. bisa capek barangkali mau duduk. <laughs> orang yang meninggalkan Al-Quran. Mohon maaf. Ya. Hah? Sekretaris ya, siap. Sungguh celaka orang yang meninggalkan Al-Quran. Di hari kiamat nanti, ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu dia bisa melihat dengan jelas. Ia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Begitulah." telah kami berikan ayat-ayat kami tanda-tanda kebesaran kami kami paparkan di hadapanmu tapi kamu melupakannya tapi kamu meninggalkannya maka pada saat ini pada hari kiamat kami akan meninggalkan kamu semua karena kamu meninggalkan Al-Qur'an orang yang jauh dari Al-Qur'an akan berada dalam kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Waman 'an dzikri fa inna lahu barang siapa yang berpaling daripada peringatanku daripada Al-Qur'an fa inna lahu maka baginya Kehidupan yang sempit, genggap gempita, gelap, gundah gulana. Wa Dan kami akan membangkitkan mereka yang meninggalkan ayat-ayat kami dalam keadaan buta. Maka sering kita lihat orang banyak uangnya, tinggi jabatannya, tapi tidak tahu arah hidup. Hidupnya dalam kegelisahan, hidupnya dalam kegamangan, hidupnya dalam kebingungan karena dia jauh dari Al-Qur'an. Tujuan hidupnya bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan hidupnya adalah memuaskan hawa nafsu syahwat belaka. Maka, dia akan hidup tanpa arah tanpa tujuan karena jauh dari Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan.

belum dengan Ada berapa pun Ada yang jam ada 10, ada 5, ada uh, Banyak yang ngerti. Mungkin bisa ngasih masukan uh, kepada teman-teman motivasi. Uh, Masya Allah, intinya gimana? So. Ya, yeah. yang ngasih motivasi, kan banyak ah. dulu yang gak kenal dengan Allah mm -hmm. Ada yang gak, gak tau Allah itu berapa, mm -hmm. gak tahu juga mm -hmm. Dan mereka sekarang juga mulai belajar akbar yang isara mm -hmm. Jadi gimana ngasih motivasi mereka supaya Bisa setara tadi Ya, ada hmm. kesetaraan Bismillah karena Ada 3 juta lebih sebenarnya mereka Ya Allah Banyak juga Seluruh ya Seluruh Indonesia ya Ah, ah. Jangankan setara, Jangankan setara, bapak-bapak ibu-ibu bisa lebih mulia daripada orang yang punya pendengaran. Kalau bapak-bapak ibu-ibu bisa mempelajari Al-Qur'an dengan susah payah, karena balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setara dengan usaha yang kita lakukan. Allah melihat usaha kita, bukan melihat hasilnya. Semakin keras usaha kita, semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan ustad-ustad lain, barangkali tidak bisa berdakwah kepada orang tuli, tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bisa mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, orang tuli yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu ladang, satu kesempatan buat bapak-bapak, ibu-ibu untuk berdakwah kepada orang tuli. Satu saja orang mendapat hidayah dari kita. Maka balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap ayat yang dia baca, tiap rokaat yang dia lakukan, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Jika dia mengajarkan lagi kepada orang lain, maka pahalanya juga semakin besar yang kita dapatkan. Maka, bapak-bapak, ibu-ibu kesempatan besar kepada bapak ibu sekalian belajar agama, belajar Islam supaya bisa berdakwah kepada mereka tuli-tuli yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabar gembira buat bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Silakan apa Iya ya. Pertanyaannya ya oke. Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita dekat dengan Allah, kita akan lebih jelas. Hmm. Hmm. Baca Quran nggak ngerti sampai besar sampai umur sampai SMP sampai SMP baca Latin belum bisa apalagi Al Quran iya

belajar awal ya. saya baru tahu siap belajar al quran, hmm. dan ngajar teman-teman dulu yang lain siap alhamdulillah mudah-mudahan nah, gimana dosa-dosa saya ah. waktu kecil sampai sekarang ah. nih ha. baru kena tahu insyaallah apa apa insyaallah oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita tidak punya. Insya Allah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu menjadi paham, menjadi dekat sama Allah, beribadah, insya Allah menjadi penghapus dosa atas apa yang kita lakukan untuk kemarin. Jadikan dosa-dosa kita yang kemarin bahan bakar semangat kita untuk sekarang dan esok hari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dosa-dosa kita kemarin bahan bakar kita untuk kita mau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dosa-dosa kita kemarin sebagai motivasi kita untuk kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang dulu kita kerjakan. Wallahu a'lam Alhamdulillah, 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 Amin. Dan juga nilai yang ku. Amin. Amin. Sama-sama, sama-sama. Dan kita -sama. juga program oh. umroh juga. Umroh, iya iya boleh.

langkah cerita oh. langkah bercerita ya, dengan hasil juga oh iya manager pengurus pengurus ya pengurus station manager apa ya manager uh, ya manajerial Mm hmm, mm hmm, <laughs> Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gimana? masih support maksudnya? mereka. Gimana support, mas, ya? support kepada Support mereka, supaya ah, ah. mereka bisa berangkat. Amin. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kemampuan untuk berangkat umroh, punya kemampuan finansial, punya kesempatan, punya waktu, silahkan berangkat umroh. Melihat bagaimana jejak Nabi Muhammad SAW di sana. Sholat di Masjidil Haram, pahalanya berkali-kali lipat daripada sholat di masjid lainnya, ziarah ke makam Nabi Muhammad, melihat makam Nabi Muhammad, doa di samping makam Nabi Muhammad yang disebut dengan rawdoh merupakan tempat yang dimakbul diijabah doanya oleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa apa, apa saja di situ doa apa aja silahkan jika kita punya kemampuan punya kemampuan secara finansial punya kesempatan punya kesehatan silahkan berangkat umroh itu hal yang sangat baik sekali tapi jika belum bisa ada satu amalan yang amalannya setara dengan umroh dan haji Apa amalan tersebut? Adalah duduk di masjid setelah sholat subuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali bisa dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan ceramah, iktikaf, berdiam diri di masjid, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Sampai terang mataharinya. Sudah, habis itu sholat sunnah dua rakaat. Pahalanya seperti haji dan umroh. Tapi yang punya kemampuan secara finansial, maka lebih baik berangkat ke sana. Karena banyak selain pahala kita juga bisa mempelajari bisa melihat langsung jejak Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan semua kita bisa berkesempatan berangkat ke sana mudah-mudahan punya kemampuan secara finansial punya kesempatan punya kesehatan untuk kita berangkat ke sana Insyaallah doakan saya juga supaya bisa belajar bahasa isyarat saya dari dulu kepingin belajar bahasa karena saya ngelihat keren syarat doakan 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 insyaallah nah. sabtu ya oh di mana oh, masih terancol oh di mana oh di barat oh masyaallah insyaallah jati padang ya depannya antam Oh, oh. Seberang antam. Ah, ya. siap. Siap. Insya Allah. Ada itu khusus hal quran Ah, oh, Masya Allah. Siap, Insya Allah. di Pak Abi, bahwa Tuhan, Pak Tuhan, Tuhan, apa? Sebab Tuhan finansial. Kemampuan finansial. Uh -uh. Masalahnya. Masalahnya. Ada apa itu.

Uh, Mudah-mudahan insya Allah Kalau ada yang bisa kasih sponsor Insya Allah al mintakan Insya Allah Allah bukakan rezekinya Tapi dengan amalan tadi Dengan amalan tadi insya Allah Allah bukakan pintu rezeki Dari manapun Dari jalan yang kita tidak sangka-sangka Lakukan apa yang bisa kita lakukan Kalau belum mampu Tidak usah dipaksakan lakukan amalan-amalan yang tadi Al-Faqir sebutkan menjadi penghub, sarana menjadi wasilah Allah bukakan pintu rezeki kita dari jalan yang tidak disangka-sangka Insya Allah Insya Allah Ibu-ibu, ibu-ibu belum. Insya Allah, insya Allah dapat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau mendekatkan diri, memuliakan, tapi harus berusaha memahaminya, karena sudah banyak wasilah, barangkali dengan terjemahan, barangkali dengan trans, apa dengan Uh, tulisan dan lain sebagainya. Tapi kalaupun tidak paham, maka insya Allah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang akan memberikan kita pahala karena usaha yang kita lakukan. Iya iya, tidak apa-apa. Yang penting usaha, usaha dan usaha. Allah hanya ingin melihat usaha kita. Nah, kalau kita sudah menunjukkan usaha kita, nanti akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap kami, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada petunjuk yang lebih terang daripada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lebih enak dilewati kecuali jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ini terakhir. Heem. Uh -huh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rudin. Mas minta doa. Oke, okay. untuk makam. Uh -huh. Oke, okay, boleh itu saja. Oke, okay, siap. Boleh siap. Ketika kita meninggal dunia, maka terputus semua kesempatan kita untuk berbuat baik, kecuali tiga hal: yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang masih terus dipakai walaupun kita sudah meninggal; yang kedua, adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh orang lain dan diajarkan turun-temurun. Pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Termasuk cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal adalah menjadi pribadi yang soleh sehingga doanya nyambung kepada orang tua yang kita sudah sudah meninggal dan pahalanya terus mengalir ke mereka. Hmm. Salah doa apa saja, doa supaya diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diterangi hmm. alam kuburnya, diberikan teman setia dari amal-amal baiknya. Kalau dia punya hutang, dibayarkan. Kalau dia punya salah dengan orang lain, dimintakan maaf. Kalau dia punya tanggungan, tidak sengaja memakan hak orang lain. Nah kita datangi orang lain tadi, kita minta ridho, minta rela dari orang tersebut agar apa, agar orang tua kita hisapnya lebih ringan, agar orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Walaupun dia sudah meninggal, ada pertanyaan lagi. Silakan, ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Doa ya, ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan satu lagi. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nggak ada. Oh oke, okay. kita doa saja ya. أبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما والطف بهما واكرمهما ومتعهما طول حياتهما وادخلهما جنتك بغير حساب يا الله يا رباه يا غوسة وارحمهما كما ربيانا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين